Alex Espargaro masih teringat emak-emak bonceng 3 hingga terbawa kenangannya sampai ke MotoGP Portugal. Valentino Rossi terlihat di pedok MotoGP Portugal. Alex Espargaro belum sepenuhnya melupakan kenangan indah membalap di MotoGP Mandalika. Baru-baru ini ia mengunggah foto dengan keterangan The Power of Emak-emak. Aksi memboncengi keluarga dan anak-anak memang jadi hal lumrah di Indonesia. Dan pemandangan unik ini ternyata masih membekas di ingatan Espargaro. Pembalap Spanyol itu tertangkap kamera saat naik motor sambil membonceng istri dan kedua anaknya di sela-sela latihan bebas MotoGP Portugal Sabtu 23 April. Foto tersebut awalnya diunggah seorang jurnalis MotoGP Simon Peterson melalui akun Twitternya @dangpit. Full Indonesia mode untuk keluarga Espargaro malam ini, tulis Simon Peterson sambil mengunggah foto Espargaro yang sedang membonceng keluarganya. Unggahan Peterson di media sosial Twitter dikomentari langsung Espargaro. The power of emak-emak, tulis Espargaro sambil membubuhkan emoji tertawa. Unggahan tersebut memantik reaksi dari netizen Indonesia. Sebagian besar warganet tertawa dan berterima kasih kepada Espargaro yang masih mengingat hal-hal kecil tentang Indonesia. Selain itu, momen seru terjadi ketika Valentino Rossi kembali ke paddock. Legenda balap asal Italia itu terlihat muncul di MotoGP Portugal. Momen itu dibagikan akun Twitter MotoGP. Terlihat Rossi sedang berada di paddock tim Bani VR46 Racing Team. Dalam kesempatan itu, Rossi tak lagi membalap. Pria berusia 43 tahun itu cuma berbincang dan menyempatkan melambaikan tangan ke kamera. Meski sudah pensiun, Rossi tetap masih punya urusan di MotoGP. Urusannya adalah tim balap yang kini ia bangun. Bani VR46 Racing Team menjadi tim balap yang dibangun Valentino Rossi. Tim Italia itu menjadi tim yang dihuni serba Italia, dari sponsor, motor, hingga pembalap. Allora. Ehi! Come dici? Vai, poi c'è la strettoia. Ciao ragazzi. Allora.